Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat malam kawan-kawan. Berjumpa kembali kita di malam hari ini. Semoga Anda sekeluarga di sana pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat selalu, dirahmati dengan rezeki yang melimpah ruah serta barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, dulu saya sangat senang sekali memelihara burung kawan-kawan. Burung liar apa saja, kalau sudah di tangan saya, insya Allah dalam 1 jam pasti jinak. Caranya sangat mudah kawan-kawan menjinakkan burung liar ini, yaitu dengan cara dimandikan setiap hari dengan disemprot air kumur-kumur mulut kita. Ketika menyemburkan air yang telah kita kumur-kumur tersebut ke tubuh burung, maka dalam hati bacalah Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sambil Anda membaca itu dalam hati, air yang Anda kumur-kumur di mulut Anda semburkan ke burung tersebut. Dijamin, bagi kawan-kawan yang hobi memelihara burung, silahkan tes langsung. 1 jam burung liar apapun yang Anda dapatkan, insya Allah pasti jinak kawan-kawan. Saya pernah tanya kepada guru yang mengijazahkan cara menjinakkan burung ini. Kenapa hanya dengan semburan air kumur-kumur mulut kita, burung bisa menjadi jinak? Beliau berkata, sebenarnya itu amalan para wali untuk membuka aura wajah atau membuka cahaya wajah kalau bahasa kitanya. Para wali pada masa lalu, ketika mereka mandi untuk sholat fardu, pasti biasanya mereka akan berkumur-kumur sebelum berwudu. Dan air kumur-kumur itu mereka semburkan ke telapak tangan kanan mereka. Setelah itu telapak tangan kanan tersebut akan mereka usapkan ke wajah. Setelah itu barulah mereka berwudu dan menyelesaikan mandinya. Faktanya kawan-kawan, tentu saja para wali itu tidak semuanya berwajah ganteng. Ada juga para wali tersebut badannya kecil, hitam, berhidung pesek, dan segala macamnya. Tetapi kenapa para wali tersebut cahaya wajahnya sangat mempesona sekali, sehingga hampir semua orang yang tidak mengenal mereka sekalipun akan terpesona atau terhipnotis ketika melihat mereka. Jadi, cara menjinakkan burung dengan disemburkan air kumur-kumur ke mulut kita dengan bacaan surat Al-Fil tadi, itu sebenarnya adalah cara untuk membuka aura wajah pada tubuh manusia. Anda tidak percaya, silahkan buktikan langsung. Bagi kawan-kawan yang punya peliharaan burung yang baru dapat atau baru dibeli, Anda bisa jinakkan langsung dalam 1 jam dengan cara yang saya sebutkan tadi. Nah, bagi yang ingin membuka cahaya wajahnya atau aura wajahnya, bisa langsung juga dilakukan. Yang paling bagus setiap akan berwudu bagi yang sholat. Jadi sebelum Anda wudu, Anda kumur-kumur dulu air di mulut, lalu dalam hati Anda baca surat Al-Fil tadi, dan Anda semburkan air yang sudah Anda kumur-kumur itu ke telapak tangan kanan Anda, lalu telapak tangan kanan tersebut Anda usapkan ke wajah Anda. Setelah itu berwudu. Bagi yang belum sholat, bisa melakukannya setiap sore dan pagi hari tanpa harus berwudu karena tidak sholat kan. Insya Allah dalam 23 detik, tidak sampai 1 menit, orang yang melihat Anda akan terbengong-bengong, akan pangling kalau bahasa Jawanya. Mudah-mudahan amalan singkat ini bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.